Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali seputar informasi tentang Kota Sukabumi saya hadirkan di tengah-tengah Anda beristirahat. Hari ini Minggu tanggal 13 Maret 2022. Bagaimana kabar semua? Mudah-mudahan diberikan kesehatan walafiat, juga dimudahkan rezeki. Amin ya robbal alamin. Posisi saya sekarang berada di Jalan Stasiun Timur. Ingin melihat informasi terkini seputar Pasar Pelita Kota Sukabumi. Udara pagi ini cukup cerah sekali di Kota Sukabumi. Semoga secerah para pemirsa semua sehingga bisa melihat konten-konten yang saya tampilkan. Jangan lupa like dan subscribe agar saya bisa memberikan informasi terutama seputar Pasar Pelita terkini. Inilah Jalan Stasiun Timur yang selalu macet. Para pedagang pun masih berjualan di kanan kiri bahu jalan. Sementara angkutan-angkutan masih banyak di sini sehingga arus kendaraan cukup padat sekali. Dari Jalan Stasiun Timur kita masuk ke Jalan Pasar Wetan. Ini Jalan Pasar Wetan, akses menuju Pasar Pelita. Di sini juga masih banyak pedagang-pedagang yang menjual dagangannya di bahu jalan. Tampak di sini tim penertiban Pol PP sedang negosiasi kepada para pedagang. Sebetulnya langkah pemerintah ini cukup bagus, cukup baik untuk bagaimana menertibkan para PKL pedagang kaki lima agar berjualannya tertib, juga bisa masuk semua ke dalam Pasar Pelita sehingga kondisi Pasar Pelita bisa ramai sekali oleh para pedagang-pedagang yang menjamur di depan samping Pasar Pelita ini. Cuman sekarang bagaimana pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kota Sukabumi, menjalin kerjasama dengan para PKL secara humanis supaya lebih taat, lebih patuh berjualan.
Truly am in love, this time not as old. 만들어가는 기억 속에 날